Sejak berpisah dengan mantan istrinya Nadia Mustika, Rizky D.A. tampil dengan gaya rambut baru. Kini Iki tampil dengan rambut panjang yang disebut-sebut netizen mirip dengan Zinedine Zidane. Ia mengatakan sudah sejak lama berniat ingin memanjangkan rambutnya bersama kembarannya, Rido. Namun kini kembarannya itu telah menikah, sehingga ia menyadari bahwa mereka telah memiliki kehidupan masing-masing. Pria yang akrab disapa Iki ini pun merasa sudah harus konsisten dengan segala hal yang ia inginkan dan harus ia capai. Iki mengaku tujuannya memanjangkan rambutnya bukan hanya sekedar keinginannya, namun ia ingin memaknai serta menerapkan sunnah Rasul pada dirinya. Lalu apa tujuan Rizky yang ingin memaknai serta menerapkan sunnah Rasul tersebut? Ya alhamdulillah sejak ditinggal kan. Enggak sih, pengen banget. Dari dulu tuh pengen bareng panjang, cuman Ido gak betah. Jadi sekarang karena memang Iki udah memikirkan masing-masing, Ido punya keluarga masing-masing, Iki punya keluarga masing-masing, ya kayaknya Iki harus benar-benar konsisten dengan apa yang Iki pengen nih. Pengen panjang rambut, harus pengen harus dicapai gitu. Karena kemarin itu masih bareng, sulitnya itu karena memang Ido nggak mau gitu. Jadi ya udahlah, Iki aja lah, karena memang Iki pikir udah masing-masing aman lah. Setahun lebih yang nanggung kemarin sih, nanggungnya itu nanggung banget, yang lagi di sini tuh sulit banget. Tapi sekarang udah agak lumayan, udah enakan. Mungkin setengah bulan lagi, setengah tahun lagi ya, ya nggak diurus lah segala macam. Kan Iki punya tujuan dan apa ya, planning sendiri untuk memanjangkan rambut. Itu bukan hanya sekedar untuk memanjangkan rambut, tapi pengen menjaga. Ya katanya sunahnya Rasul itu panjang rambutnya, pengen setidaknya sudah bersaksi dalam hal untuk memanjangkan rambut, cara merawat rambut itu seperti apa. Ketika nanti mendapatkan istri yang lama, lemot untuk berdandan, kita juga udah ngerasain yang namanya rambut panjang. Oh ternyata sulit nih, jangan marah-marah kalau ketika menunggu lama ngedandan. Gitu sih kalau menurut Iki. Harus ngalamin. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artist dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.